jadi tim Mama Lela naik ke atas panggung gitu. Mas Takim. Halo Mas. Oke, siap. Mas Barok. Oke, Maton. Mama Susi. Magelang Fest 2022. Halo semuanya. Thank you.
Masih kelas 4 SD, umur 19
gelas. Umur sama Mas sing kelas 4 SD. Kowe dongkol pirang taun, Duk? Iku tandane gurune sayangin bulan. Oh, iya. Mama ditinggal bulan. Antarane sayang ambe rodok cengok gitu ya. Bulan. Iya. Apa yang ingin disampaikan oleh fanpage-nya disampaikan ke Bulan, Pak. Iya, ini mau ngomong. Sampai ini ngomong, ini ngomong aku darah. Terima kasih buat teman-teman Bulan yang sudah hadir pada sore hari ini. Iya. Menjelang malam dan akan pergantian tahun baru. Terima kasih semuanya, pokoknya the best. Lang, kelekmu. Awas lu. Selamat tahun lu, rambutnya dua. Jadi buat sponsor yang mendukung event ini, terima kasih banyak. Luar biasa. Iya. Say hello dulu, hai. Hai. Ayo, coba. Hai. Awas. Pada bola makan bohong sampai non bibire ungu. Bulan bawa apa Bulan? Ya mana apa? Cuma itu ini. Apa? Main apa itu namanya apa? Ndok-ndokan. Iki nyapon dongku kok mau ngedulinan. Jenenge dulinan lato-lato. Kok lagi viral. Iya. Makasih ya Bulan. Nanti ketemu lagi ya. Oke. Boleh. Pengen siapa lagi? Yang sebelah sini ada Gila. Yang sebelah sini mana? Mana? Ya kok bisik ta? Lagi bayar kira kok jane. Yang belakang, yang belakang siapa dulu? Pak RT. Terus yang sebelah sana? Mawar. Ya salah. Mawar itu sing ngombo. Mawar itu sing dodol bakso goreng. Mawar. Ya sira. Dikei mata ambek Pak RT ya. Halo semuanya. Halo. Piye kabar iki? Sik. Ibu-ibu sing penggemar kunting acung. Lagi guys. Sayangku, ya Allah kamu I love you. Aku ada takon ibu-ibu. Lek misalnya PRT Rabang, maktum setuju enggak? Setuju. Karena dewe, kita RT kaya gini, apa gelem mau ngeliali ya nih maktun? Ya kan? Gak ada sih gelem, teh. Saya tak ngakon, bangga sih gelem tambe aku. Lek gak ada aku mencolokkan ini mari ini. Ojo. Jangan Pak RT. DRT. Dek kang buntuku, ketang ono sing gelem ambek awakmu ku wis matur suwun, bersyukur walaupun si seneng awakmu tuwek. Sepeku gak kakate matek sih. Berarti maksudnya sama niki gak sih sini nang aku. Jelas. Ojo, aku wis rondo ngenteni awakmu, gorok lakon rabi, rondo bindo aku malian. Kapan wis rabi? Yo ndang-ndang. Waran Mama Lela kongan rabi. Cik dua anak kaya Mama Lela nguniku lho. Ya apa? Cik dua anak, paling anak ya baik diri ku unyu-unyu ting. Jelas toh, D.E. baby face, cili unyu-unyu seng wedoi gerang babon bode. Kan iso tadi kaya ongkos 10. Dudu aku lho seng ngomong gerang babon gede. Kenyataan, itu yang pemane. Nah yo, setuju gak sih aku Bapak RT? Oke, coba dong. Kan biasanya kalau di mini serinya kan mesti penggerengan ya. Coba dulu kali ini sore ini Pak RT rayu maktun dong. Iya. Sekali lah Pak RT. Cocok cantik loh. Sabar ya Pak RT. Aku yakin ini. Sumpah kan kualat loh Pak RT. Lah aku masalahnya gak biasa ngerayu rondo tuwe. Lek rondo iki koyo sing winginane sing gurung rabi ku aku sik iso ngrayu. Eh, kon lho, ana pribahasan. Kopo
semakin tuwe akeh santeni. Dadi konek ngabi ambek aku tambah. Maksudnya perhatian. Apa? Bantrong, takut tua. Si, kalau minjir ini sampai nanti muncul gini, bulu gini. Sumpah hari ini nanti uang balu. Ya Allah, hei, oma pun disayang. Oh bakal. Ini yang paling jauh rumahnya mana aku ingin tahu. Probolinggo. Cengkirnya Walinggo. Ada dari Ejo. Banyuwangi. Mana lagi? Banyuwangi lah Eoseng lah. Di Taiwan. Hei mbak sing pinter seragaman sing joget terapi ku wengi tekan di. Bulu lawan digoyang bersama Nusa Notonggone. Coba Pak RT rayu dong matun. Satunya baca. Orangnya aja coba. Cantik. Coba. Wena dicelok cantik yo mlengoso tonton. Wena dicelok cantik yo mlengoso. Sosok ayo tadi, ayo tadi, wis tadi si ikhlas ngono lho, berkah mbak awak mengko. Iki ngerayu gombalan ta? Ya boleh. Nyanyi boleh, gombalan boleh. Nyanyi boleh. Boleh. Cepat-cepat durasi. Ya apa sih teh? Gak biasa ngerayu sing lanang sapa sing wedok sapa? Masa wong wedok ngerayu awakmu? Matun, kamu ibarat apa gitu loh, coba. Kamu tahu nggak perbedaannya? Kayak ono contoh. Masa air ngututup mata, ora masa air, yo. Banget bagi kami kelopok no way. Bakal dus ini. Rindil dong. Ini ayo sabar. Apa ya, Beb? Apa yang mau kau sampaikan? Ayo, Beb. Coba. Hei, tak ada nih yo. Lek wong rayu nang pacari yo ora nyeluk emak. Yo nyeluk iyang apa Beb ta? Lagi ku kan anak. Masalahnya kate dijeluk iyang, Beb. Dadi iki gak pantes, Beb. Iki nih lho, saiki. Jaman saiki takonono mbak-mbak iki. Jaman saiki ake yuk, yuk gue ambil lebih nom yuk. Aduh. Ayo teh. Ayo teh, cepet aja Pak RT. Bunda. Iya Kanda. Samen. Samen ngerti enggak, Mak? Apa itu Kanda? Boleh kesuwen tak banteng lo yo. Ayo aja dari lara ku si jento. Nah, itu lo. Mak. Samen tahu enggak dari angka 1 sampai 10 angka mana yang aku suka? Gak tahu. Angka 7. Kenapa? Karena tujuan itu hanya kamu. Bulan kok yoyo. Ma, sama ngerti gak? Apa itu Kanda? Beda deh sampean ambil langit. Ya jelas beda, langit yang dukur, aku yang nisor. Bener. Halo, si. Ini lah duniai Mama Lela ambil Sopo RT toh. Iya. Gain kaya dunia menyata yang rayu yang beda itu loh ya apa? Bongkaren. Apa? Saya. Iya. Kamu tahu gak? Kamu tinggi, masalah aku gak tau gombal-gombal ini wong. Ya bener, kalau gak gombal nyanyi lewat lagu kek, puisi kek, tekek kek, opo kek, mana lo?
hanya dia. Yang ada di antara jantung hati, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang dalam. Siapa mau dipanggil? Oke, ini aku mau panggil ciri-ciri cantik, oke? Oke. Ada Lulu, Susi, terus ini temennya satunya siapa? Ratna, ayo maju. Hei. Tak serampang kayak gitu, cantik. Ini adalah wanita-wanita yang dipanggil adalah wanita pelakor, ya kan? Pelakor. Kan cuma konten, just konten aja, oke? Oke, Susi, Ratna, Lulu, boleh dong apa yang ingin disampaikan buat warga desa Bakalan sekarang? Pelakor, disyokor. Susi ku si paling baik, yo. Iya, Susi ku si paling baik hati. Kalau lu itu si paling batel ya. Lala. Lah aku kan sekarang suaminya Baro. Eh kok suaminya istrinya? Lapar ya makan tayang. Gim, kok kalem ibu Gim? Si, aku kepin apa gombal nang korban-korbanku. Maksudmu apa korban-korbanmu Gim? Siji, loro, telur, aku. Orang tidak buruk kok yang kita berumah. Maria, Susi, Lulu, selanjutnya sopo sing pantes. Aku belum paknya, jangan dibukain semua, nanti malam gak surprise dong. Oke, coba siapa dong apa yang pingin di karakternya aku mau tanya ya, di karakternya si Susi yang kalian gak suka itu yang apa? Bagian apa? Susi itu karakternya apa yang kalian gak suka? Gudes! Gudes! Baik Susi kurek! Tentang apa dah emosi loh? Gak gelut? Oke, Dik, gue tak nobat no Miss Gelut. Oke, nonton ini. Oke, kalau di Ratna, lemar! Paling cantik ya kok. Menteng-teng paling cantik deh. Ratna cocoknya ambil sopo yang nanti. Paling cantik gue pikir anda itu Anya Geraldine tak. Ayo Ratna. Terima kasih ya Ratna. Oke. Kalau Lulu. Lulu. Oh apa?
beautiful. Very beautiful, very beautiful. Paling kalem aku bu, jangan sabar lah, very beautiful. Oke, buat teman-teman, buat Lulu, Ratna, Mama Susi, apa yang pengen diucapkan buat Desa Bakalan? Yang pertama, terima kasih banyak buat khususnya warga Bakalan dan sekitarnya udah mau hadir di sini meramaikan acara ini. Semoga acara tahun depan lebih besar dari acara yang Amin. Terima kasih warga Bakalan yang sudah hadir meramaikan acara ini dan semoga sehat selalu semuanya. Amin. Dari Susi apa? Ayo Mbak Sus. Terima kasih sudah support kita di YouTube selama ini ya. Ibu kemes. Ibu mau kalau ketemu langsung di depan mau ngapain? Terima kasih ya. Terima kasih. Lulu, thank you. Nanti ketemu lagi ya. Oke. Nah, sekarang aku mau panggil nih. Ini kantor-kantornya Mama Lela ini. Waduh. Kantor-kantornya ada Ayah Takim, Barok, Wawan. Coba maju. Maju. Kan aku tadi udah bilang ganteng-gantengnya tim Mama Lela kan maju semua. Maaf ya. Moro-moro lari hilang. Coba dari Gilang, dari Gilang coba apa yang ingin ucapin buat semuanya di sini udah ketemu sama fansnya. Oke, sebelumnya selamat sore buat para penonton. Terima kasih yang sudah hadir dan berpartisipasi. Oke, Mas. Semoga semuanya sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Pokoknya terima kasih buat warga Bakalan dan sekitarnya mbek sing hadir nek kene muga-muga rezekine lancar. Wis disempatno waktune buat hadir di acara ini. Ini cintanya kalian dari Barok, coba dari Barok. Halo semuanya. Gimana? Halo semuanya gimana? Halo semuanya. Benar. Apa Barok ingin dicapain apa? Ya, terima kasih udah datang ke sini dan meramaikan acara di Bakalan Fest ini. Pokoknya buat kalian sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Oke, yang sebelah kiri disapa dong Mas Barok. Yang sebelah sana mau disapa dong. Itu yang di sana, love you. Sekarang gantian dong dari Wawan. Apa? Halo. Terima kasih buat warga Bakalan dan sahabat Bacot yang sudah hadir di sini dan terima kasih buat sponsor yang sudah mendukung Bakalan Fest 2022 ini. Dan jangan lupa nanti malam tim Mama Lela akan hadir di sini lagi, guys. Pokoknya terus dukung karya kami. Terima kasih. Thank you cowok-cowok ganteng. Nanti ketemu lagi. Aku iya rasanya. Ket awal pertama teko, kusai. Ibarat itu loh, kayak lading ambek
Tutupi. Ambe tutupi dong. Tapi ambe tutupi dia dong. Iya kan anak tutupi. Mana suaranya Mama Lela dan Mas Rika? Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Untung gak udan yo. Alhamdulillah. Cari Mae Ayu lo. Sing ngendi, Mak? Omah. Mama Lela Ayu. Mbak, Bu, sampean ngerti masuk Ayu nya tak jubles yo jebrot iki. Coba disapa dong Mama Lela. Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak yang udah datang ke acara Bakalan Fest. Di sana tuh ada beberapa outlet, mungkin kalau ngelak dan lapar bisa jajan ke sana ya. Mama Lela suka, seneng gak pada sore hari ini? Senengnya satu sih, bisa menyapa semuanya ini di arah nyata. Bisa ketemu ya, ya, bisa ketemu langsung ya. Biasanya mereka yang nonton aku di YouTube atau di Instagram, sekarang kan bisa secara nyata kayak gitu. Oke, satu dong Mama Lela, nanti malam pas waktu tampil bolehlah ya satu orang atau dua orang yang dapat kenang-kenangan dari Mama Lela. Oke, nanti boleh ya. Makanya jangan lupa nanti malam hadir ya Mama Lela. Siap. Ya, jangan gitu. Kemana-mana ya. Oke, ini coba kalau dari Mas Fikral apa yang ingin diucapin? Terima kasih buat semuanya yang ada di sini. Sponsor-sponsor yang sudah mensupport acara ini juga terima kasih banyak. Mohon maaf agak mendekat Mama Lela. Oh iya iya. Kok dimen ambe mik toh Mama Lela. Kepada sponsor-sponsor yang sudah mensupport acara ini saya ucapkan terima kasih. Tenan-tenan juga yang sudah ikut meramaikan acara ini terima kasih banyak. Untuk audio brewok juga saya belum ketemu orang yang sebrewok apa gitu loh, ya kan? Sebrewok Mas Rika. Aku gak brewok kok, aku gak brewok. Yang namanya audio brewok itu besar banget ya. Saya sudah tahu nama audio brewok itu besar banget sejauh timur. Sebrewok apa orangnya, apa brewoknya sampai ke perut gitu loh. Bisa denganku. Banyak anak-anak. Maksudnya tuh brewoknya itu bikin unik gitu loh. Jangan bahas brewok banyak anak-anak. Iya. Brewok juga. Aduh. Iyalah, mari kita kan disahno Mama Lela. Oke. Keras. Ini orang segini banyak umpama diundang bowo tok kabeh gak? Gak butuh amplopan Mas Fikral. Gak butuh apa? Gini, jadi kutungnya apa? Cuma datang makan pulang. Mama Lela itu nikahnya tanggal berapa? Tanggal 23 Januari 2023. Udah diumumkan ya, tanggal 23 Januari ya. Berarti undangannya di sana lesan nih. Iya. Oke. Undangan terbuka ya. Oke, Mas Fikral, Mama Lela terima kasih banyak. Dan nanti ditunggu performnya nanti malam ya. Oke. Dan jangan lupa semuanya, nanti akan ada kenangan-kenangan dari Mama Lela, ya kan? Yang standby ada di sini terus sampai nanti malam, pasti akan ada kenangan dari Mama Lela. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Sekarang kita buat tangan buat Mama Lela Latif. Boleh. Tak bersuara kayak yang kita tambah lemes. Padahal wis mari ketemu loh. Oke, udah semua tadi ya? Sudah puas apa belum? Apa sih kurang? Pasti nanti boleh ya, nanti foto-foto nanti boleh lah ada sesinya ya. Asik. Oke, sambil menunggu.